Halo Sobat Dios, jumpa lagi dengan channel Dios Project. Kali ini kita akan membahas sebuah sinetron yang viral beberapa bulan terakhir nih teman-teman, bernama Ikatan Cinta. Ya, Ikatan Cinta ini disiarkan di dua stasiun televisi di Indonesia. Sinetron ini membawa nama Arya Saloka semakin booming teman-teman di industri hiburan tanah air. Karakternya sebagai suami yang dingin tapi perhatian kepada Andin. Di sini Andin diperankan oleh Amanda Manopo. Ini ses membius penonton teman-teman. Sinetron ini masih di peringkat teratas hingga beberapa minggu terakhir ini teman-teman. Sampai saat ini Ikatan Cinta ini sudah tayang sebanyak 100 episode dan masih diidolakan oleh masyarakat. Bahkan ini anaknya Zaya juga nonton. Di rumah semuanya pada nonton teman-teman. Iya deh. Aktor Arya Saloka ini kini Iya, itu namanya panda. Aktor Arya Saloka ini kini sukses. Iya, panda. Ya pandanya ada dua. Oke, maaf kepotong ya teman-teman. Belum, kita di studio rumah ini teman-teman. Ayam. Iya, ayam. Kali ini kita akan membawakan berita lanjutan ya. Kita lanjutin ngobrol-ngobrol kita. Itu idola kita baru ini Arya Saloka ini menjadi idola awam. Iya panda. Apa? Iya jerapah. Arya Saloka ini teman-teman terus menjadi idola Hawa. Berkat akting yang ciamik teman-teman di sinetron Ikatan Cinta ini. Apa? Kita ketahui Arya Saloka ini adalah suami dari Putri Ane. Teman-teman kalau lihat Putri Ane itu adalah dia adalah salah satu tokoh di Tukang Ojek Pengkolan yang jadi kekasih dari Mas Pur atau Puri Setia teman-teman ya. Ini mengungkapkan seperti ini teman-teman. Belum lama ini seperti kita ketahui bahwa sebenarnya Arya Saloka dan Amanda Manopo ini tidak saling kenal dan jarang bermain dalam produk elektronik. Kebetulan mereka disatukan dalam sinetron kali ini. Seperti kita ketahui juga aktor 29 tahun ini merupakan sinetron terpanjang yang pernah dibintangi ya teman-teman. Karena sebelumnya seperti kita ketahui Arya Saloka ini banyak bermain di FTV dan sinetron-sinetron yang lumayan pendek ya, dan biasanya juga bukan menjadi pemeran utama, cuma kebetulan sekarang pemeran utama dan langsung populer seperti di sinetron sebelumnya. Arya Saloka ini kurang dari 100 episode teman-teman, cuma sekarang adalah rekornya dia sampai 100 episode. Demikian teman-teman beritanya, yaitu bahwa Arya Saloka atau di barat ini dia pingin cari sedang dilakoni juga tidak kemana-mana. Juga dibikin season 2 malah lebih bagus gitu tuh turun dari. Demikian teman-teman berita dari channel Dios Project. Terima kasih sudah nyakin video kita. Bagi video-video yang lainnya. Sampai jumpa teman-teman.